Kelompok radikal dibalik makar turunkan Jokowi. Founder Sang Khalifah Cak Sayuthi mengkritisi kelompok-kelompok radikal yang pernah dibubarkan pemerintah seperti Hizbut T4hr1r Indonesia, atau kelompok khilaf, dan kelompok oposisi yang dimotori Amien Rais dengan menyerukan Hayya Alal Jihad, turunkan Jokowi. Rencananya, pihaknya akan kupas tuntas diskusi virtual membedah kelompok-kelompok radik yang ingin melakukan gerakan makar pada hari Minggu besok. Dan akan dihadiri beberapa narasumber di antaranya Koordinator Pusat BMPTN Wahyu Al-Fajri, Pengurus PB PMI Bidang Pertahanan dan Keamanan Yayan Efendi Septiadi dan Ketua HMPS Studi Agama UIN Jakarta Nor Mahmudi. Dia juga membeberkan otak di balik kelompok pihaknya, yakni Ismail Yusanto yang ikut menyoroti kebijakan pemerintah.